Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dengan saya di channel Maman Meong Bonsai. Salam satu hobi. Kali ini saya target ya, mencari ilang-ilang ya. Di hari yang cerah ini saya semoga sehat selalu, panjang umur, digampangkan segala hal yang kita inginkan ya. Sahabat YouTube, sahabat bonsai semuanya, jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, cari potensi aja yang ada di hutan kita. Harta karun, mencari harta karunnya. Ileng-ileng, lagondi, serut, lantana bagaikan harta karun yang tertimbun. Oke, berangkat. Sahabat bonsai semuanya ya. Kita berada di, ini lagi musim panen ya. Ini mencari ileng-ileng harta karun ya. Sama bonsai serut. Lokasinya di lokasi bertepatan bersebelahan Rambut Kasih ya. Rambut Kasih Pangeran Muhammad. Oke, kita cari bahan bonsai ya. Targetnya saya ini berada di lokasi kali ya. Oke, sahabat YouTube, sahabat bonsai semuanya ya. Wah, ilang-ilang banyak. Targetnya ya. Serut ada. Oke. Kita lihat dulu. Oke. Kayaknya enak banget lah semuanya ya. Kita keluarkan alat-alatnya ya. Oke, salam PPBI. Kita mencari potensi yang ada di hutan kita. Oke, dalam kali ada yang cepat ya. Mantap banget. Kurang bagus. Kurang bagus. Kalau mencari bonsai itu ya harus hati-hati. Oh, lihat dulu ya. Kalau jelek jangan. Pendapatan kemarin ya belum ditaman ya, goreng. Pendapatan hasil kemarin ya, gagal. Serut ya, pendapatan hasil kemarin serut. Lumayan ya, korban kecebur. Banyak ya yang belum ditanam. Oke, sahabat bonsai semuanya ya, kalau aktivitas saya
petani bonsai, barangkali ingin menjadi petani bonsai. Saya nggak langsung ditanam ya, dicuci dulu, dibersihin dulu ya. Oke, 2 hari saya simpan, paling cepat 1 hari itu besok ditanam. Ya, ini enak banget deh. Ini. Oke, dapat 1. Dicuci. Yang memanfaatkan yang ada aja ya. Simple. Karung-karung bekas beras. Bekas beras daripada dibuang. Ya. Dimanfaatkan aja. Belum dicuci ya. Ini udah enak tuh, enak dipandang. Kalau buat pamnas ya, pameran mah bahannya yang bagus, yang kira-kira wibawa ya. Kalau ini mah orang mah kesannya tuanya banget. Tuh. Kalau saya itu barangkali menjadi petani bonsai, asal jangan tanam aja ya, mesti cari yang bahannya yang bagus. Kemarin terpotong ya, HP-nya kecebur. HP-nya kecebur. Cara tanam. Simpen dulu, nanti dicuci. Ya. Obatnya ya barangkali simpel ya. Kalau saya enggak mahal kalau pemain bonsai. Ya di kastar ya. Obat-obatannya alami, gak pakai obat. Saya mah penting dicuci. Akarnya yang ada ya, ada serabutnya kalau bonsai. Salam satu hobi ya. Kalau hiasan enak banget ya, yang paruguh. Kalau bonsai itu nyarinya susah banget karena banyak penggemarnya ya, banyak bonsai sekarang mah banyak yang hobi ya. Santai aja main di bonsai ya. Kalau ini kecil ya, harus dibuang ya. Kalau ini kecil nantinya harus di sini, ini gak ngimbang ya sahabat bonsai semuanya ya, sahabat YouTube anu di awal deui. Jadi ini ya sudah, itulah sudah pantas kalau kecil. Yang ini potong lagi ya, buat saya semuanya rileks. Kalau di bonsai itu rileks. Nah, ini pendek aja, buat di belakang. Nah, cut.
nantinya para seniman itu enggak susah ya. Kalau kita bahannya yang bagus, nah bisa ini di sini nantinya center ya sahabat bonsai semuanya ya. Kalau ingin menjadi petani bonsai ilang-ilang ya, dapat ilang-ilang ya, ya lumayan gronen lumayan aja simple, ayo cepet tumbuh ilang-ilang mah ya. Oke, turut-turut turut-turut lumayan aja ya. Oke, dicuci dulu. Tanam. Kalau saya nggak disikat ya, yang ini aja, yang bekas tumbuh, mau tumbuhnya aja ya, takut luka. Di sini tumbuh ya. Oh, selesai ya, simpel. Tonton terus videonya ya sampai selesai. Buat para pemula ya, ini menjadi petani bonsai simpel ya. Ini dibeli juga biasa, bekas dari hutan, selesai tanam suka ada yang beli. Oke sahabat bonsai, sahabat YouTube semuanya ya, sampai di sini dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya, khusus buat para pemula, para pencinta bonsai yang belum pernah menjadi petani bonsai. Oke, sekian dulu ya video dari saya, bila salah kata ataupun tata salah cara menyampaikannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.